Alright guys, Cikgu Luffy kat sini. Korang tahu tak apa yang tengah berlaku sekarang? Alright, banyak uncertainties yang tengah berlaku sekarang. Kalau korang masih ingat balik semasa Rusia serang Ukraine, apa yang berlaku terhadap market crypto? Jatuh ke? Benda itu berlaku semasa bear market. Alright. Dan sekarang ni adalah fasa relief rebounds dan dia masuk fasa downtrend. Dan apa yang berlaku, China sekarang dia tengah stockpile minyak tau. Alright, dia tengah stockpile minyak banyak. Jadi kita tak tahu apakah game plan China ni. Sama ada China dia nak kumpul oil banyak-banyak sebab dia dapat beli harga murah daripada Rusia dan Iran, ataupun alright, ataupun yang kedua dia nak bersedia untuk peperangan lawan Taiwan. Sebab kalau korang compare kat sini, sejak daripada tahun lepas lagi, sejak daripada awal tahun ni lagi, bukan tahun lepas tahun ni lagi, ada ura-ura yang dikatakan diorang dah prepare untuk self-destruct microchip yang dekat Taiwan tu. Right, sebab Taiwan sekarang ni berpihak kepada US. Right, dan anytime kalau China nak rampas, dia boleh serang dan boleh menjadi permulaan kepada tension geopolitik yang makin parah ni. Alright, so benda ini juga antara, kata apa, antara event-event yang panik yang boleh menyebabkan harga kripto jatuh mendadak, especially Bitcoin lah. Bitcoin atau Netcoin akan kena flushing. Jadi kena hati-hati geng fasa ini. Sebab apa? Fasa ini seperti mana anda tengok video cikgu sebelum ini, pasal cycle baru. Bila mana kita masuk cycle baru tahun hadapan, alright, anda akan nampak exchanger-exchanger yang ranking atas akan jatuh, exchanger-exchanger ranking bawah akan naik. Mungkin ada exchanger baru yang akan naik. Dan juga begitu juga dengan coin. Coin-coin yang lama akan jatuh, coin-coin yang baru akan naik. Entah daripada mana dia naik. Alright, jadi benda ini perlu kita ingat dan bersedia bahawa fasa sekarang ini jangan terlalu bullish sangat. Alright, boleh kalau anda nak trading dipersilakan, tapi kena hati-hati. Alright, sebab panic ini menunggu. Alright, boleh jadi Binance collapse, BlackRock menang. Alright, attack sebagainya. Boleh jadi juga peperangan geopolitik. Boleh jadi juga COVID-23. Alright, lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Alright, betul apa lagi serangan laser kat Hawaii? Terlalu banyak possibility yang berlaku sekarang ni. Jadi minta anda hati-hati. Alright, nak trading boleh. The best time sekarang ini adalah trading sebab anda bertindak dengan cepat. Tapi untuk anda long term, betul-betul ada hodler, anda kena sabar. Alright, belajar satu, katakan saya. Jumpa lagi.